Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian, peternakan Indonesia. Sahabat tani dan sahabat budidaya, inilah tempat budidaya lele di Liang Meong, Celak Barokah 1. Mantap. Ini kurang lebih ada 10 bioflok. Ada Kang Romdon, mantap. Ada Kang Hilmi, ada Pak Rahmat. Keren-keren. Kita lihat langsung seperti apa. Ini perjalanannya lumayan, teman-teman. Luar biasa. Ini masih kosong. Nu isi paling mana, Kang? Isi ya, isi. Ini sistemnya sistem bioblok budidaya lele. Jenisnya jenis apa, Kang? Jenis lele sangkuriang. Nah, bisa kita lihat kelompok tani dan ternak Celak Barokah. Mantap. Ini jadi sebuah motivasi ya untuk teman-teman kaula muda, apalagi generasi muda Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, tanah air tercinta. Mantap. Bentar lagi kita akan kasih pakan. Dan ini untuk satu bak atau satu bioflok, ini ukurannya 3 meter ya, lingkaran. Dan untuk satu bak atau satu bioflok ini kita isi, atau petani yang di sini diisinya dengan 1000 ekor lele sangkuriang. Mantap, ini di kediaman Pak Agus, Bapak Ustadz Agus, sama Pak Uje. Teman-teman, karena memang di sini untuk airnya cukup apa ya, cukup banyak, sehingga tidak akan ada yang namanya kekurangan air. Oh, jadi di mix dulu ya, Kangnya. Jadi ini, supaya ini namanya dibibis. Bubuk dibibis. Ini salah beli kali ini. Bukan untuk starter ini. Kan salah, emang ini mah dikasihnya seperti ini. Oh, cuman iya, kita aja yang ngakalin. Siap. Jadi ada teknik tersendiri ya, Kangnya. Tuh, teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi sebuah inspirasi bagi teman-teman kaula muda yang ada di tanah air tercinta Indonesia. Ngodon, mantap. Nah, ini semua adalah salah satu perhatian dari pemerintah Dinas Kabupaten Bandung Barat untuk masyarakat wilayah Bandung Selatan atau wilayah Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya untuk membentuk budidaya ikan lele ya. Ini tujuannya supaya masyarakat bisa mandiri mendapatkan penghasilan di daerahnya masing-masing. Jadi tidak perlu jauh ke kota ataupun kemana, sehingga pola pikir atau mindsetnya dirubah, bisa menghasilkan atau pundi-pundi rupiah itu dihasilkan dari daerah atau tempatnya sendiri. Nah, ini adalah budidaya ikan lele dengan jenis lele sangkuriang.
Nah, kalau ini sendiri itu yang bulat itu makanannya. Jadi dibentuk dengan tangan, dikepal, dicetak dengan tangan lalu dibulatkan. Seperti bakso. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah para petani yang ada di lokasi sini. Sebagian ada teman saya, dan itu Pak Agus, dan itu ada Pak Uje, dan si Akang itu yang biasa suka ngasih pakan atau yang ada di lokasi di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman kaula muda, khususnya generasi Indonesia. Jangan patah semangat, teruslah berkarya. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi. Tetap semangat, salam sejahtera, salam pertanian, peternakan, budidaya, lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.